kabel boxy kering di mobil timur ini contoh yang masih standar ya, masih original. Oke, kita urut. Ini itu biru garis putih, ini sering terjadi korosi di sini, parah, terbakar, hangus, lonyot kalau bahasa Cilacapannya, meleleh. Biru garis putih itu menuju ke relay kaki 4 bagian 87. Oke, sebelahnya ini adalah putih garis hitam, garis hitam. Kalau saya nggak buta warna, ini garis hitam. Ini menuju ke sana, sensor oli. Ini menuju ke sensor oli. Lalu ini ada apa ini? Putih garis merah, tapi dia besar. Ini ke alternator. Ini ke alternator bagian positif ya. Ini ke sini nih. Alternator bagian positif ya. Lalu sebelahnya ini merah polos. Merah polos itu ke headlamp. Ini ya. Ke sikring headlamp. Lalu putih garis merah lagi, ini yang ini putih garis merah lagi, sebentar. Ini ternyata jadi warna kuning guys, nggak tahu saya yang buta warna atau gimana, ini kuning garis merah. Ini itu menuju alternator ya. Sebentar, saya cek lagi, saya pastikan dulu. Kelihat ke alternator. Oh, ternyata alternatornya yang ini plus, yang satu putih garis hitam. Putih garis hitam alternator. Ternyata yang ini putih garis hitam ini ke alternator negatif. Yang kuning ini ke sensor oli. Kuning garis merah ini sensor oli, yang biru garis kuning ini juga gosong juga, ini ke relay AC sini, relay AC sini. Udah ya, ini yang kaki 6 soket kaki 8 soket kaki 8 sudah semua ya. Lalu pindah ke soket kaki 6, tapi isinya cuma dua aslinya. Yang ini ke dinamo starter, ke bagian solenoid yang buat merintahkan nyalakan starter. Yang ini kunci kontak on. Ini ke di cabang-cabang ya. Di cabang ini percabang menuju ke sini. menuju soket kaki 4 belakang sini. Nah, itu. Hitam garis putih itu nyabang. Lalu jadi satu. Ini menuju ke relay kaki 4 bagian 85. Lalu di sini pun bercabang lagi menuju ke tele kaki 5 sini. Oke, paham. Kita pindah ke kaki 4
kaki 6 yang isi 2 sudah, kaki 4 ini yang satu ini sudah tahu pemiliknya. Nah yang ini biru garis putih. Nah ini besar juga kabelnya. Dia menuju ke sikring EVI 10 ampere. Lalu ada merah, garis biru atau hijau atau apa ini, itu menuju sini ke soket kaki 4 juga. Ini sudah ya ada pemiliknya, ini udah ada pemiliknya, ini udah ada pemiliknya yang merah ini. Nah yang ini ke, nah ini putih garis merah lagi, ini menuju kaki 5. Ini fuel pump. Ini dari apa ke pompa bensin ke bagian 87 yang sini. Yang 87 sini tengah ini menuju ke ketiga ini ke pengapian, ke delco, kemana. Sini yang ini soket kaki 3 ini, yang ini nih hitam garis merah ini menuju ke 86-nya kaki 5. Ini dari ECU ya, dari ECU untuk memerintahkan nyalakan mobil, nyalakan relay 5 ini, maka fuel pump sama pengapian dapat listrik. Lalu ini hitam garis biru atau hijau lah ini ya, anggap aja seperti itu. Ini ke relay kaki 4. Ini dari ECU, dari ECU yang memerintahkan untuk menyalakan kipas. Kalau kipas, kalau mesin sudah di suhu kerja, jadi bukan dari WTS, ini tuh dari ECU. Jadi yang memerintahkan nyala kipas itu ECU, bukan WTS. Banyak yang salah kaprah di situ. Oke ya, kira-kira jelas. Foto aja ya, lewat BA. Nah, ini saya hadirkan foto-fotonya, silakan di screenshot. Apabila minta foto-fotonya mungkin untuk biar di save lebih mudah, silakan ini di screenshot ya. Apabila mau konsultasi secara virtual, secara WA atau video call atau telepon, bisa WA. Tolong dicatat 08222780727. Saya ulangi 08222780727. Monggo.